Assalamualaikum, aloha guys. Di video kali ini kita kembali jalan-jalan ke pulau yang sangat indah dan mempesona yang ada di Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh, Indonesia, yaitu Pulau Siumat guys. Oh iya guys, mohon maaf ya suara saya sedikit agak serak karena memang kondisi badan sedang kurang sehat. Jadi ini dalam masa proses pemulihan. Oke guys, kita lanjut aja. Pulau Siumat ini menjadi salah satu wisata Pulau Simelu yang sangat indah. Untuk bisa sampai ke Pulau Siumat, kita perlu menyeberang naik kapal dan akan memakan waktu kurang lebih 1 jam tergantung kecepatan kapal dan kekuatan angin ya guys. Di Pulau Siumat ini kita bisa berenang, snorkeling maupun diving. Karena cukup banyak batu karang yang cantik serta ombak di sini juga cukup tenang sehingga masih tergolong aman untuk kita yang mau berenang, guys. Oh iya, sebelumnya bagi teman-teman yang belum melihat keindahan Siumat Part 1 bisa dan boleh sekali ditonton nanti dengan klik pojok kanan atas atau klik link di deskripsi ya guys. Karena pada di Siumat Part 1, mulai dari keberangkatan kita di dermaga sampai kita menelusuri keindahan di sekeliling pantainya bisa kalian nikmati guys. Dan untuk trip Siumat Part 2 kali ini saya tidak akan bercerita banyak dan akan fokus pada keindahan alam bawah laut saja. Selamat menikmati keindahan Pulau Siumat ini ya guys. Semoga kalian suka dan dimudahkan rezekinya agar bisa berkunjung dan berlibur ke Kabupaten Simelu dan tentunya mampir ke Pulau Siumat ini. Enjoy guys. Nah, setelah kalian menonton guys, jangan lupa dong pencet tombol like-nya, share ke teman-teman kalian agar bisa rame-rame kemari, subscribe juga channel kita agar kita bisa terus memberikan video, rekomendasi, lokasi traveling maupun wisata yang ada di penjuru Indonesia maupun di Simelu dan sekitarnya. Komen juga dong guys, bagaimana keindahan alam yang ada di bawah laut dari Pulau Siumat ini ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.